dipuji. Dan Nabi pernah mendoakan khas kepada orang yang berkhidmat kepada tempat-tempat yang institusi agama ni. Ajarlah. Ajarkan anak kita kalau Tok Guru turun daripada kenderaan, pergi ambil buku ke apa yang Tok Guru bawa, mari tak atas meja. Walaupun benda tu meta sangat, tetapi insya-Allah itulah mungkin khidmat yang kita mampu buat sekarang ni. Kita nak buat macam Abu Hurairah, kita nak buat macam Anas bin Malik, kita nak buat macam Abdullah bin Mas'ud, mungkin kita tak mampu. Maka duduk terus dengan Nabi. Maka khidmat terus dengan Nabi. Kita nak hantar anak kita, mungkin kita tak sampai hati. Tapi tak apalah, carilah ruang mana kita boleh buat. Sekurang-kurangnya ada dari sudut benda yang anak kita boleh buat kepada ulama. Ataupun kita sendiri, insyaAllah. Ustaz yang duk main. Saya mengajar bulanan di tempat tuan-tuan. Saya bukan bulanan ni. Yang datang bulanan. Cuba tanya dengan ustaz. Ustaz berahi yang makan jepu. Kita nak buat banyak tak boleh. Kita setiap kali ustaz tu mari, buat bekal jepuk bagi ke dia. Suka tak dia? Suka lah. Balik boleh bagi ke anak dah. Tak payah singgah beli merata dah. Dia tahu dah. Kalau ngajar sini, makcik tu akan buat jepuk ke dia. Seronok dia. Sebelum datang kuliah, dia teringat kat kita. Pengiktirafan tak? Dia dah datang ke sini. Ingat dah. Eh, sekejap lagi makcik tu ada ke tidak? Walaupun modal kita jepuk je pun. Padahal kan kita dah masuk beli juga kita. Tuan-tuan cari ruang mana. Tapi janganlah semua bawa jepuk tinggal pula. Carilah benda apa kita boleh buat nah. Moga-moga dari sudut manfaat itu sampai. Dan moga-moga cemburunya kita di atas kematian seorang bukan sekadar cemburu yang kita letakkan hanya di mulut, tetapi kita sama-sama laksanakan dengan hati. Dan moga-moga Allah mengizinkan kematian yang sama nah. Jadi moga-moga ada manfaat untuk pertemuan kita. Dah pukul 4:30 dah nah. Jadi saya tidak berhajat memanjangkan kalam lah. Satu je, moga-moga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Dan terima kasih banyaklah atas jemputan tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah. Dan moga-moga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Allah memberikan manfaat untuk pertemuan kita semua insya-Allah. Dan ada inilah beberapa pengumuman. Yang pertama, tuan-tuan tengok di luar nanti ada sahabat-sahabat kita. Yang pertamanya Abang Din Barakah kita ada jualan kismis. Nah, untuk jualan amal Pondok Ni'matillah Tok Guru Ni'razi Ni'mat. Nah, seorang yang alim. Ha, ni dia khidmat kita boleh buat ni. Mungkin nak uih duit saja, mungkin nampak berat sangat. Maka jual Tok Guru Ni'razi ni buat dalam bentuk jualan kismis. Sebekah tu baru 10 riyal. Dan sambil-sambil kita nak buka pondok payah tuan. Saya sendiri pun nak jaga 50 orang pelajar lebih pun rasa Allahu Akbar. Macam nak jual buah pinggang rasa. Siang ke budak-budak tengok kadang-kadang tak ada lah sampai tak ada makan langsung. Ada tapi kadang-kadang nak mikir ni, nak siap asrama ni, nak perlukan 49,000. Minggu depan kontrak itu nak Allah duk mikir nak cari mana duit. Tak apalah. Susah. Jadi kita nak bantu, nak buka mahal tak boleh. Maka tolong gini lah. Beli sat lagi sambil-sambil banding pun boleh juga dapat manfaat. Dia duk buat ni bukan ada baik, bukan ni SUK Terengganu bagi 10,000 bulan ke dia. Kalau boleh 10,000 sedap lah kau buat kerja. Dah poseng tak boleh. Jadi kita pakat-pakat buat dengan belian ni, moga ada manfaat. Yang kedua, sahabat kita sebelah ni jual, ada wangian-wangian dia. Ada minyak-minyak wangi kasturi dan juga minyak wangi yang lain lah. Tuan-tuan tengok di luar tu. Dan saya sendiri pun saya pakai minyak wangi tu, alhamdulillah sedap. Macam saya pakai ni Raudhah pun, macam kalau tuan-tuan masuk di Raudhah Masjid Nabawi tu kan ni lah. Saya baru semalam memang saya beli tu lah, sedap. Sedap sangat. Jadi terpulang lah tengok yang mana sesuai dengan kita insyaAllah. Ataupun beli hadiah ke orang. Mungkin kita duk buah pakai wangi tu, hadiah ke orang. Orang pakai dalam semayang, kita dapat pahala. Ha? Jadi moga-moga ada manfaat tu pertemuan kita. Dan Pak Zura minta untuk kita buat pelancaran tabung Pusat Dakwah Darul Murtada. Ha? Jadi yang mampu bantu dengan cara duit, saya dengan berbesar, dengan rendah hatilah. Nah, kita pakat-pakat tolong untuk sama-sama kita bangunkan. Bukan hak saya nah. Saya sekadar mana meneruskan apa yang amanah yang almarhum tinggalkan. Dan saya sendiri pun tak ada amal yang banyak. Hak tu ialah kot saya nak menumpang. Nah, menumpang dengan cara kita tolong menguruskan mana yang kita mampu. Nah, jadi yang boleh bantu dengan cara duit, bantulah dengan cara duit. Yang boleh bantu dengan cara doa, bantu dengan cara doa. Nak bagi duit tak ada, maka doa dah banyak-banyak. Bangun buat mayang hajat, minta moga Allah mudahkan urusan.
Bangun buat minta ya Allah. Dalam doa kita minta lah terus usulkan terus doa, ya Allah kau mudah kalau urusan pusat dakwah Darul Murtada. Mintalah. Pendek doa tu. Tolonglah. Mana nak tahu doa ibu-ibu Allah angkat, doa ayah-ayah abang-abang ni Allah angkat, dimakbulkan doa tersebut, Allah mudahkan urusan. Sebab dalam masa hari Rabu sebelum saya datang ke sini, kemarin dulu hari Rabu baru nilah. Bila saya jumpa dengan tuan tanah, alhamdulillah. Tanah untuk almarhum, almarhum beli dah, bayar 10,000 dah tanah tu untuk dibuat rumah kepada isteri dengan anak-anak. Tuan rumah dah setuju dah untuk kita, dia nak jual dengan harga yang sangat murah. Terkejut saya dengar. Dan dalam masa yang sama, kita dalam proses nak ambil tanah, nak beli tanah di tepi tu pula. Sebab bila nak buat masjid khariah, dia perlukan tanah yang cukup untuk dibuat parking dan beberapa spek-spek yang perlu pada pejabat agama nak luluskan sebagai masjid khariah. Jadi ahajat almarhum nak kepada masjid. Yang pada permulaannya plan kami nak buat surau, tapi bila penghujung sebelum dia meninggal dunia berubah. 6-4 hari bulan 11 Ustaz Zaidroh pergi rasmi tapak dia. Ustaz Zaidroh kata jangan buat surau, buat masjid. Jadi bermula daripada 14-11 itulah almarhum terus berubah. Dia kata tak mau buat surau, nak buat masjid betul. Daripada kos 400,000 jadi lebih kurang 1.9 juta. Oh, pagok-pagok nak cari itu. Tapi dia kata tak apa, Allah akan bagi insyaAllah. Itu perkataan dia. Dan saya neri pun tumpang kekuatan itulah insyaAllah. Jadi saya kata tengok tanah tepi itulah. Sebab tanah yang sekarang ni, kalau nak buat masjid mungkin tak akan dapat kelulusan sebagai masjid khariah. Jadi kita minta yang sebelah tu. Tuan-tuan doa lah, minta Allah lembut ke hati tuan tanah. Kita minta nak belilah, tapi moga-moga dia nak jual. Soal duit insyaAllah kita boleh cari. Moga-moga ada hamba-hamba Allah yang Allah izinkan. Tapi takut kalau dia tak mahu jual tu. Allah, buat masjid kalau kita buat tepi jalan insyaAllah lagi comel lah. Nah, jadi moga-moga tuan-tuan yang duduk di Johor ni, nah, tuan-tuan mungkin tak mampu nak hadir, tuan-tuan tak mampu nak tengok perkembangan di depan mata, tetapi percayalah setiap kali nanti saya pun bukan duduk khariah tu nah. Saya duduk di tempat yang lain. Tapi di kawasan tu kalau tuan tengok tak ada masjid. Memang tak ada masjid. Lepas tu bila Ustaz Badiano berkata maklum nak buat masjid, dia seronok. Sebab nanti mahat di belakang tu pun boleh tumpang sama. Jadi kita pakat-pakat tolong doa. Terus saya seronok kalau ibu-ibu datang buat rombongan ke kan. Bila-bila tengok cuti sekolah bulan 3 kan. Bawa rombongan tu bah. Okay, kita makan nasi sama-sama di sana. Sebab tanah kami belakang tu ada sungai. Jadi bawa ngai kali lagi ngai ramai-ramai situ. Nah, nak tahan ketang boleh belaka situ. Sebab dia tanah bakau. Nah, jadi insyaAllah lah boleh datang ramai-ramai. Ya. Yang tanah mahat ada dah. Tanah mahat dan tanah untuk masjid sebenarnya ada dah. Cuma tu saya kata tadi, kita nak besar sikit sebab nak buat untuk masjid. Dia perlukan dia sekarang macam ni. Pejabat mufti akan datang. Dia orang akan tengok parking ada tak. Lepas tu dia tengok ada spek-spek yang nak menampung jemaah. Kalau 1,000 orang jemaah datang, parking banyak mana perlu ada. Baru dia akan luluskan untuk dijadikan masjid. Kalau tidak, tak boleh jadi masjid. Dia akan jadi sebagai mungkin surau ataupun dalam bentuk yang lain lah. Jadi bila almarhum nak macam tu, saya kata tadi, kita kena selesaikan urusan tanah dulu. Bila selesai urusan tanah baru kita buat. Takut nanti ganggu orang lah. Nanti orang kalau buat di tempat sekarang ni, mungkin takut orang parking di depan rumah orang lain. Memanglah kita buat benda baik, tapi ganggu orang tak boleh. Tak boleh gitu. Ana, jadi sekadar manalah. Nama saya ke nama Muhammad Murtada bin Muhammad Yusuf. Ya. Murtada. Murtada M U R T A D H E. Ha, Murtada bin Muhammad Yusuf. Boleh. Ha, tak apa. Tolong doalah doa dekat dia nah. Ha, doa minta. Jadi insyaAllah nah, yang mungkin tak boleh dengan banyak, buat dengan cara mana kita ada. Dan saya, Ustaz Wadi dia ajak, dia kata macam ni. Dia kata ustaz, dia buat sistem sebulan dia cari siapa yang nak berwakaf, dia wakaf dengan 100 setiap bulan. Tapi alhamdulillah dia buat macam tu pun, sebulan masuk untuk mahat dia berpuluh-puluh ribu tu, kata cantik juga lah. Tak apa, nanti-nanti insyaAllah bila benda tu dah mungkin kita boleh jalankan, saya rasa cantik kat sistem tu. Kita tak boleh nak bagi banyak, bagi sikit lah. Tak boleh 100 pun, carilah 10 orang kita buat tu nama untuk satu bahagian. Ada. Tapi saya tak ada bawa kalung dengan hari tu. Ha, tapi tak apalah, nanti saya akan kirim pada sahabat saya ke insyaAllah. Ana, kita pakat-pakat tolonglah. Nama Allah bagi manfaat. Ha, boleh tengok, tak ada masalah. Ha, boleh. Ana, tak apa, nanti saya kirim. Saya kirim kat sahabat saya. Ana, nanti bagi-bagi siang. Ana, jadi sekadar tu dulu. Ataupun mungkin macam ni lah. Tuan-tuan ambil nombor telefon saya.
Kalau perlukan tu saya minta bantu saya post nanti. Ambil nombor telefon 013 013 nombor telefon. Nanti saya suruh pembantu saya hantar di rumah tu ya. 013 421 5791. Ya, nanti saya suruh bantu saya hantar di alamat rumah tu. Ni adalah wakaf ke apa tu kan? Boleh, tak ada masalah. Ana, jadi moga Allah bagi manfaat yang baik daripada Allah atas kelemahan di atas kedaifan ilmu yang bercakap. Mohon maaf kalau mungkin ada kekasaran bahasa, tertinggi suara atau mungkin terkata apa-apa itu kelemahan yang lakukan. Hazza billahi taufik. Oh, nombor telefon 013 421 5791. Itu dah. Yaqut Isra. Baiklah, kita tangguh kembali dengan tasbih kafarah dan surah wal'an. Subhanakallah, astaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, ya Allah. Sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami, ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak melakukan kemungkaran dan kerosakan di atas muka bumimu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang memandang kami, Tuhan yang mengetahui segala isi hati kami, ya Allah. Kami takut di saat matinya kami, ya Allah, kau jemput kami dalam keadaan masih penuh dengan beban dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kau matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Jemputlah kami dalam keadaan kami dah sempat bertaubat di atas perbuatan dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Anda ada dalam kalangan kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah. Izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami ketika kami bercakap dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan kami yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan, ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua ibu dan ayah. Kau akan membalikkan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya, ya Allah. Ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang telah kematian kedua ibu dan ayahnya, ya Allah, yang telah kematian guru-gurunya, ya Allah. Dan kami khususkan doa kami pada petang ini kepada almarhum guru kami Ustaz Murtadha bin Muhammad Yusuf, ya Allah. Ya Allah, beliau telah mengajarkan kami ilmu, ya Allah. Beliau mengajarkan kami untuk cara mudah bagi beramal, ya Allah. Beliau mengajarkan kami banyak dari sudut kehidupan benda-benda baik, ya Allah. Tapi kau mendahului jemput beliau berbanding kami, ya Allah. Kami rindu kepada beliau, ya Allah. Kami cemburu kepada beliau, ya Allah. Maka ya Allah, janganlah pernah kau gugurkan nama-nama kami dalam doa harian kami untuk dia beliau, ya Allah. Dan ya Allah, kepada kedua ibu dan ayah kami, ya Allah, kau jadikan perubahan mereka semua sebagai raudhatul min riyadil jannah, taman taman syurga yang dihiasi dengan perhiasan yang baik di dalamnya, ya Allah. Kau jadikanlah perkuburan mereka sebagai tempat rehat bagi mereka, ya Allah. Mereka telah penat di atas dunia membesarkan kami, menyebarkan dakwah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kau jadikan mereka dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang layak ke atas mereka menerima syafaat baginda kelak, ya Allah. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang hadir petang ni yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih terlibat dengan kezaliman, makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubha, yang masih meninggalkan salat, yang belum mengeluarkan zakat, izinkan kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ialah kami mohon juga doa yang khusus, ya Allah, agar kau berilah kesembuhan kepada guru kami yang masih sedang menanggung kesakitan, ya Allah. Ustaz Wadi Anwar, ya Allah. Ya Allah, dah hampir sebulan dia menanggung kesakitan tersebut, ya Allah. Ya Allah, berat untuk kami menanggung melihat tanggungan sakit daripada guru kami, ya Allah. Ya Allah, Ustaz Wadi Anwar masih banyak lagi benda yang beliau nak sampaikan kepada kami, ya Allah. Beliau masih ada anak-anak tahfiz yang beliau jaga, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kebaikan beliau yang pernah dia lakukan sebagai satu asbab penyembuhan daripada kesakitan yang keuji beliau, ya Allah. Ya Allah, kami sayang dan kasih kepada semua guru kami,
kami, ya Allah. Ya Allah, di saat kau mengambil nyawa daripada ahli ulama dan guru kami, ya Allah, kami takut, ya Allah, hanya tinggal kami yang tidak ada ilmu ini, ya Allah. Kami yang akan kami sesat di zaman yang penuh dengan maksiat, ya Allah. Maka ya Allah, peliharalah semua guru kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kau jadikan kami yang tidak banyak amal ini, ya Allah, sebagai seorang hamba yang sentiasa taat kepada perintah agamamu, ya Allah, yang sentiasa istiqamah di atas jalan ilmumu, ya Allah, yang kalau boleh, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kau matikanlah kami dalam keadaan sama ada kami sedang keluar menuntut ilmu atau balik dalam keadaan menuntut ilmu, ataupun dalam keadaan kami menyampaikan ilmu, ya Allah, amal kami tidak banyak, ya Allah, melainkan kami harapkan pada perkara itu, perkara tersebut, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah dalam kalangan kami, dalam kalangan hamba yang mengambil iktibar di atas kematian orang-orang yang baik ini, ya Allah, dan kau jadikanlah apa yang mereka tinggalkan kepada kami, ya Allah, sekolah, ma'had dan pelajar-pelajar, masjid dan sebagainya, sebagai barang yang kami boleh menjadi penerusnya, ya Allah, dan kau murahkan rezeki bagi kami, ya Allah. Kau jadikanlah kami di antara orang yang dikurniakan harta yang berkat, ya Allah, untuk kami berkongsi di antara harta tersebut untuk membangunkan Islam di atas muka bumi ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.